Halo teman-teman, apa kabar? Gua harap kalian semua baik-baik saja. Dan di sini gua cuma pengen nge-share suatu hal yang membuat kita para kreator, YouTuber atau streamer menjadi bahagia dan tetap semangat dalam membuat video. Dan hal ini bukanlah AdSense, walaupun memang tidak bisa dipungkiri dan tidak munafik, kita semua orang-orang yang sudah memutuskan untuk full time di YouTube, ya memang kita mencari AdSense atau mencari pemasukan. Tapi yang membuat hal ini spesial adalah suatu hal ini bisa menyemangati kita para kreator, khususnya di saat kita lagi down, lagi jenuh, atau lagi bosen. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan gue juga untuk terus bikin video ya. So, hal apa sih yang gue bicarakan dari tadi? Yuk kita saksikan bersama. Ini kejutan pasti kamu suka banget. Dan ini kado dari ibu. Gimana, Pak? Ini, lihat. Lihat. Halo Rafa, selamat ulang tahun. Semoga kamu toksik. Dan nanti Rafa di umur yang ketujuh ini semoga jangan toksik. Semakin sayang orang tua, makin jago main game dan nanti pas sekolah banyak lagi. Selamat ulang tahun. Wah, diucapin Bang Brando ya Pak? Ya, ya. Itu Bang Brando beneran lah. Bang Brando, makasih udah repot-repot ngucapin. Aku seneng banget. Semoga Bang Brando sukses selalu channelnya. Jangan nangis lah, kamu tuh gampang banget nangis. Ya, itulah dia guys, hal yang membuat kita para kreator menjadi bahagia dan makin semangat untuk bikin video ke depannya. Yaitu dengan melihat kalian bahagia atas sapaan kita, melihat kalian menantikan video-video kita, dan tentunya melihat kalian menikmati video kita. Terus sekali lagi terima kasih Rafa, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video kita para kreator dan sungguh-sungguh menikmati dan menantikan video kita ke depannya. Sekali lagi thank you and respect. Thank you guys.